Ya, itu dia seperti yang dijanjikan. Ini dia pertandingan memanah dan juga berkayak. Saya kira memang cukup mencabar sebab kita betul-betul kena fokus dan juga dalam masa yang sama kena tingkatkan stamina juga sebab difahamkan air agak deras untuk pagi ini. Jadi bagaimana untuk ketahanan daya tahan itu juga cukup penting untuk memastikan kelancaran dan pastinya juga kemenangan buat anda semua. Kita doakan moga semuanya berjalan lancar insya-Allah. Okey, bila kita dah tunjukkan kepada anda gambaran awal berkayak ini persediaan juga dan kita bersama dengan dua orang insan yang cukup istimewa akan menceritakan berkenaan dengan aktiviti untuk hari ini. Itu saya kenalkan di sebelah saya Encik Zahamizal Uthman selaku aktivis sukan memanah berkayak dan juga Encik Ashraf Sahad merupakan peserta cabaran memanah dan berkayak. Salam tuan, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, jadi difahamkan sebenarnya sukan memanah dan berkayak ini agak baru ya. Masih ramai lagi yang tak mengetahui, mengenali. Biasanya kita dengar berkuda dan berkayak, berkuda dan memanah. Tapi untuk berkayak dan memanah ini agak baru. Jadi selaku aktivisnya, mungkin boleh berikan sedikit pencerahan dan juga pendedahan kepada masyarakat. Okey, ya. Secara jujurnya, berani saya katakan acara ini adalah acara yang pertama di Malaysia. Yang pertama di Malaysia. Sebab macam kebiasaan memang memanah berkuda, memanah on ground, sudah biasa. Betul? Tapi bagi kami, bagi sempena Pesta Sungai 2.0 dan sempena Hari Sungai Sedunia, jadi pihak penganjur meminta kami mengadakan satu pertandingan yang melibatkan sungai. Jadi dari situ tercetusnya idea untuk mengadakan pertandingan memanah berkayak. Itu tercetusnya idea kan. Okey, jadi Encik Ashraf kita ni mungkin boleh kongsikan kepada saya dan juga para penonton ya. Bukan mudah ya nak berkayak. Bila berkayak kita kena betul-betul memanah tepat pula tu. Jadi saya rasa itu merupakan cabaran dan juga cabaran utamalah sebab kita perlu fokus. Stamina pun sama juga dalam masa yang sama keseimbangan kita berada dalam kayak tersebut kan. Boat tersebut. Jadi apa antara perkara yang cukup penting untuk permulaan sebagai latihan Cik Ashraf? Bagi pandangan saya, yang pertamanya setiap peserta itu memerlukan tubuh badan yang sihat lah, ataupun cergas. Kena sihat, cergas. Okey. Dan juga perlukan latihan yang cukup untuk memanah. Antara latihan ni? Latihan untuk memanah ni untuk permulaan kita boleh buat latihan di atas ground, atas tanah untuk buat latihan ketepatan sebelum kita memanah di atas kayak. Macam tu. Okey, jadi kena betul-betul tepat dulu di ground. Betul. Okey, lepas tu bila dikayak, okey, bila situasi yang berlaku sekarang ini kan, bila berkayak dan memanah, apa lagi antara cabarannya yang perlu untuk kita ialah sebab bila kita nak memanah tu kita kena fokus dan kena dalam keadaan yang tenang. Supaya kita dapat betul-betul tepat kepada targetnya. Jadi apa antara perkara yang perlu dilakukan, diterapkan supaya kita bertenang dan kita berjaya untuk capai target? Cabaran utama bagi saya setiap peserta itu memerlukan keseimbangan lah di atas kayak. Itu yang paling penting sekali supaya kita setiap peserta tu tak jatuh daripada kayak. Kan? Kalau jatuh nanti susah pula nanti kan. Betul. So yang keduanya, cabaran yang seterusnya adalah setiap peserta tu memerlukan kestabilan lah, emosi untuk mendapatkan ketenangan sebelum kita melepaskan anak panah ke sasaran. Kena ada ketenangan. Ketenangan ya, betul. Sebelum kita mulakan acara tersebut. Ya, okey. Dan antara yang lain juga, mungkin Encik boleh kongsikanlah untuk hari ini berapa ramai penyertaan untuk acara berkayak dan memanah ini. Jadi macam saya cakap tadi, acara ini adalah acara yang pertama yang diadakan di Malaysia. Jadi penyertaan 14 orang. 14 orang yang berani menyahut cabaran. Bukan mudah. Kena ada skill. Dua-dua skill ni. Betul. Memanah dan juga cara berkayak itu antara perkara yang perlu diketahui dan perlu ada kemahiran tersebut. Okey. Dan ini situasi sekarang ni yang sedang berlangsung sekarang ini dan pertandingan telah pun dilaksanakan ketika telah ini. Dan dari segi keselamatan juga turut kita jagalah iaitu ada pertahanan awak APM turut berada di sini untuk memastikan kelancaran dan juga keselamatan orang ramailah. Jadi apa lagi antara perkara yang diterapkan supaya memastikan keselamatan terus dijaga dan masa yang sama mereka dapat berkayak dan memanah untuk kita sama-sama menjayakan acara pertandingan ini. Tuan. Keselamatan. Setiap peserta diwajibkan memakai jaket keselamatan. Keselamatan yang tu first thing memang kena wajib pakai. Dan selebihnya ialah
perlu tahu dari segi keselamatan dalam memanah. Sebab memanah juga mementingkan faktor keselamatan. Betul. Jadi dua perkara itu penting dari segi itu. Ya, itu dia antara keselamatan memanah dan juga kena pakai life jacket lah semestinya. Okey, bila kita nak memanah kan, bila ialah berkayak dan memanah, kadang-kadang tu ialah dia akan ikut arus pergerakan kan. Jadi bagaimana untuk kita nak memastikan betul-betul tepat kena pada sasarannya? Okey, sudah tentulah setiap peserta tu dia akan mengawal kayak tu dengan bagus. Okey. Supaya kayak tu tidak melawan arus dan memastikan setiap peserta itu kena memastikan kayak tu berada dalam keadaan laluan yang betul. Okey. Dan bila sudah sampai ke jeti ataupun tempat sasaran, pemanah tu perlu memulakan ketenangan jelah untuk melepaskan anak panah. Yeah. Itu je. Kena ambil masa. Mengambil masa, betul-betul. Okey, untuk poinnya berapa banyak checkpointnya? Hanya sebagai permulaan kami menyediakan satu checkpoint. Satu checkpoint. Okey. Satu checkpoint. Di bahagian mana tu? Di bahagian tepi. Di kebun pisang. Oh, di bahagian tengah sikit. Eh? Jadi ada cabaran-cabaran yang perlu dilalui macam sekarang ni kan. Kita tengok bukan mudah laluannya. Ya, ya agak mencabar ya tu. Yang penting dari segi kestabilan pemanah di atas kayak. Ya, itu di antara perkara lain lah. Yang antara pertandingan ini, antara perkara yang paling penting adalah keselamatan dan juga keselamatan untuk memanah. Betul. Ya. Dan kita tengok sekarang ini dia antara gambaran dan juga situasi ketika ini ya. Saya rasa memang betul-betul kena bersedialah dari segi fizikal dan juga mental ya. Betul-betul. Jadi kebiasaannya saya tekankan memanah ni lebih kepada bela diri. Ya. Jadi maksudnya bila bela diri, kita perlu sesuaikan dengan keadaan sekeliling. Berbanding dengan pertandingan biasa, target itu sudah statik. Ya, betul. Jadi ini kita tahu dengan keadaan air, sungai. Betul-betul. Kan. Jadi kita perlu bersedialah dalam apa-apa keadaan sekalipun. Sentiasa bersedia. Sentiasa bersedia. Dipendek kata memanah berkayak ni sifat dinamik lah berbanding statik. Ya, okey itu dia. Sekarang ini kita nak saksikan adakah panahannya berjaya tepat kepada sasaran. Okey, sikit saja lagi. Wah, itu dia. Itu dia antara cabaran lah. Ya. Saya kira memang susah. Kalau saya dekat ground pun tak tahulah tepat ke tak kan. Pentinglah untuk ketenangan tu. Okey, dan mungkin ada sikit kata-kata semangat kepada mereka yang menyertai pertandingan tu hari ini. Okey. Semangat kata-kata bagi peserta ini, saya nak ucapkan tahniah. Kerana berani menyahut cabaran. Kerana bukan semua yang saya boleh katakan mampu untuk membuat dua perkara iaitu memanah dan berkayak. Okey, sedikit kata-kata daripada Cik Asyar. Secara ringkas ya. Secara ringkasnya bagi saya secara harapannya kalau boleh acara memanah berkayak ini menjadi acara tahunan lah dan juga menjadi satu acara kegemaran kepada pemanah seluruh Malaysia. Ya, insya-Allah dimulakan di kampung terus dan akan lebih meluas lagi. Okey, dan seterusnya kita nak bersama dengan rakan saya lagi dua orang ni, Irfan dan juga Ika. Mana Irfan? Irfan kata dah terjun bendang, dah tak sabar dah Irfan. Jom kita bersama dengan Ika dan juga Irfan.